Hai pecinta masak, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan mencoba bikin opak singkong dengan metode tradisional. Dan tahap pertama yang aku mau bikin adalah bikin bumbu halusnya dulu. Di sini aku udah ada bawang putih dan aku kasih garam. Kemudian ketumbar bubuk. Kita ulek. Dan ini di sini aku pakai 500 gram singkong yang udah diparut halus seperti ini. Masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian masukkan daun bawang yang udah dipotong tipis-tipis seperti ini, kasih secukupnya aja. Aku mau coba kasih sedikit, dan kemudian aku masukkan cabai rawit cincang. Ini pastikan nggak ada bijinya ya, buang bijinya, jadi bijinya jangan dicampur. Yang suka pedas bisa ditambahkan sendiri berapa level tingkat kepedasannya. Kalau yang nggak suka pedas nggak usah dikasih cabai. Kemudian kita campur jadi satu seperti ini. Dan biar ada rasa gurih-gurihnya sedikit, aku tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam. Oke, adonan udah siap dan sekarang kita mulai cetak. Jadi caranya, ini aku mau pakai yang tutup aluminium. Jadi ambil sedikit dan taruh di sini. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Ukurannya sesuai ya, disesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau mau yang ukurannya lebar, lebih lebar lagi bisa, atau lebih kecil lagi juga bisa. Ya, seperti ini.
seperti ini, dan sekarang siap untuk kita steam. Ini sekarang kita kukus. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian nah, ini kalau warnanya udah berubah seperti ini, kalian bisa udah boleh diangkat. Jadi ini hasilnya. Ini. Oke, sekarang aku mau jemur ini di bawah sinar matahari. Ini opak singkongnya yang udah kering, yang udah aku jemur di bawah sinar matahari. Dan ini opaknya siap untuk digoreng. Ini aku gorengnya satu-satu ya, karena ini tuh cepet banget gosong. Jadi cukup kayak gini aja, terus kita angkat. Dan ini apinya, ini panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Habis itu kalau sudah panas, kalian kecilin kompornya di ukuran yang sedang. Dan kemudian goreng opak singkongnya. Dan ini tuh cara gorengnya harus satu-satu karena cepat gosong. Karena ini bikinnya pakai cabai ya, jadi harus cepat-cepat diangkat seperti ini. Ini hasil yang udah aku goreng, warnanya seperti ini, kayak gosong gitu, tapi ini sebenarnya nggak gosong karena bikinnya dikasih cabai, jadi berubah seperti ini. Kalau kalian mau yang warnanya putih cantik, kalian nggak usah dikasih cabai, bikinnya jadi akan kelihatan lebih bagus. Tapi ini crispy banget, aku cobain ya. Enak. Oke guys, itu dia tadi video dari aku. Jika kalian suka, please kasih like, comment, share, dan subscribe video aku. Dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet. Dan terima kasih yang udah menonton. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.